Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ayo Aisyah, pimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam adina wa bil muhammadin nabiya wa rasulah. Fijri ilma wa rizukuni tahmani rahmatika ya arhamar rahim. Kita mulai ke materi kita pada hari ini. Kita mencoba lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Apakah sudah siap kita belajar hari ini? Siap, Ibu. Bagus. Kemarin Ibu sudah pesan untuk bawa alat-alat tambahan. Apakah semua sudah bawa? Sudah, Ibu. Coba tunjukin ke Ibu. Kemarin Ibu disuruh bawa apa? Buku gambar dan pensil warna. Sama buku paket ya, buku tematik. Sekarang coba buka halaman 8. Sudah dibuka. Nah, sekarang materi kita apa? Siklus air. Jadi Ibu di sini ingin membacakan tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama itu, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air yang baik. Yang kedua, melalui kegiatan menggali informasi melalui sumber bacaan, siswa dapat membuat bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air. Nah, yang ketiga, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi urutan peristiwa dalam bacaan dengan benar. Dan terakhir, tujuan pembelajaran ini, melalui kegiatan menyanyi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai tangga nada dengan benar. Sudah tahu kan tujuan pembelajaran pada hari ini? Bagus. Coba lihat di gambar halaman 8, ada gambar apa itu? Pemandangan. Di pemandangan itu ada apa-apa aja? Ada matahari, hujan, sungai, awan, apa lagi? Pepohonan dan gunung. Bagus. Mau nanya dulu, apa yang akan terjadi jika siklus air tersebut tidak berjalan dengan semestinya? Ada yang tahu? Tahu. Apa itu? Akan kekeringan. Bagus. Apa lagi? Baiklah. Terjadi musim kemarau. Bagus. Nah, udah paham kan apa itu siklus air? Sudah, Ibu. Bagus semuanya. Ibu suruh kalian menyimak video. Kalian sudah menyimak video yang tadi Ibu kasih tunjukkan. Tugas kalian menggambar proyek sebuah bagan tentang siklus air. Buat kelompok ya, dua orang. Itu sama Kaila kerja kelompok untuk menggambar bagan siklus air. Sekarang dimulai untuk mengerjakan tugasnya. Sudah siap semuanya? Sudah, Ibu. Sekarang coba tiap kelompok presentasikan hasil gambar diskusi kalian ya. Kelompok 1, Aisyah sama Kaila presentasikan. Maju ke depan. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan
air yang ada di udara mengalami kondensasi atau pembusukan dan berubah menjadi awan karena jika awan tidak sanggup menampung titik-titik air maka awan tersebut menurunkan kembali air ke bumi yaitu hujan. Sekarang semuanya. Dan tutup ayo kelompok satu. Demikian hasil gambaran siklus air ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk ke tempat masing-masing. Ibu di sini ada lembar soal. Jadi kalian masing-masing menjawab tentang siklus air. Ibu bagi ya. Dikerjakan, dibaca, teliti. Soal nomor 1 sampai terakhir ya. Kalau sudah siap, kumpul ke depan. Ayo cepat, waktu berjalan. Ya, Aisyah. Yang lain cepat. Nah, terima kasih sudah menjawab soal-soal yang dari Ibu. Sekarang, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau nanya nih, apa kalian sudah ngerti siklus air ini ya? Ada yang tahu nggak apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo tunjuk tangan yang tahu. Ayo Bu. Ya, Aisyah coba jelaskan. Siklus air yang ada di udara mengalami kondensasi atau pengembunan dan berubah menjadi awan karena jadi jika awan tidak sanggup menampung titik-titik air, maka awan tersebut menurunkan kembali air ke bumi, yaitu hujan. Ya, bagus. Tepuk tangannya untuk Aisyah. Terima kasih, Aisyah. Jadi, kalian udah paham kan apa itu siklus air? Udah, Ibu. Nah, jadi, Ibu pengen mengulang. Jadi, siklus air itu adalah proses yang berlangsung dari atas permukaan bumi sampai ke permukaan bawah bumi. Ya. Jadi, tahap-tahap proses siklus air itu yang pertama ada evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi, yang terakhir ada limpasan. Pun ruang lingkup dari siklus air itu di bumi ada apa aja? Ada air, matahari, hujan, awan, gunung, sungai dan pepohonan. Jadi uap yang ada di bawah bumi itu menguap menjadi awan. Kemudian jika awan tersebut tidak mencukupi titik-titik air untuk menampungnya, maka terjadilah hujan. Jadi hujan hijau. Jadi hal tersebut merupakan siklus air. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.